dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di-subscribe dulu Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan video artis kesayangan Anda. Cepat lembut, cair macam ais. Nelofa kongsi cara pujuk suami buat ramai tersenyum. Kalau suami merajuk, apa yang patut dibuat? Menerusi perkongsian selebriti dan usahawan popular Nelofa, suaminya sangat senang dipujuk jika merajuk. Sebuah video berdurasi 30 saat yang dikongsikan di TikTok oleh Nunha memaparkan Nelofa berkongsi bagaimana cara memujuk jika suaminya merajuk. Kalau ustaz merajuk, nak pujuk dia macam mana? Senang je, kita kena gosok-gosok sikit, peluk-peluk sikit, cakap minta maaf sayang, sorry tadi gelak-gelak sikit, lepas tu manja-manja sikit. Senang yang dia cepat sangat lembut. Dia macam ais cair terus kongsi Nelofa ringkas. Namun, suami Nelofa iaitu Haris Ismail atau lebih dikenali sebagai Piyuris turut tampil di akhir video tersebut. Saya mana pernah merajuk, kita orang lelaki mana merajuk dekat rumah, kita cuma mendidik, kata Haris. Menjaga ke ruangan komen, rata-rata warga maya memberikan pelbagai reaksi terhadap video tersebut. Ramai yang mengatakan gelagat Nelofa itu sangat comel, pastinya membuatkan sesiapa sahaja boleh tersenyum. Semua suami suka istri pujuk-pujukan, semoga berbahagia Haris dan Lofa. Comelnya sukalah sambil cool senyum, kata beberapa netizen. Apabila seorang wanita menjadi istri kepada suami yang tepat mengikut perintah Allah SWT, alhamdulillah tergelak pelak aku bila Nelofa buat. Sehingga kini perkongsian comel tersebut telah meraih lebih 220,000 tontonan dan hampir 5,500 tanda suka. Nelofa dan Haris bernikah pada 27 Mac 2021 dan dikurniakan seorang cahaya mata, Muhammad Bilal, yang kini berusia 1 tahun 4 bulan.